juga. Aku ada satu pickup sini. Call dulu. Dah sampai kat sini, tak ada, tak ada orang. Mana dia tunggu dah. Kau pun dah dapat lagi. Mana? Kena call lagi. Aduh. Hei, sudah call. Angka pun tara. Macam mana? Kita tengok, sudah call. Aku sudah WhatsApp teks dia dalam apps Grab ni. Sekarang aku sampai 8:56. So sekarang dah pukul berapa dah? Sekarang dah pukul 8:59. Ada lagi 2 minit, 3 minit untuk membolehkan aku cancel job ni. Call tak angkat. Wah, teks pun dia tak baca. Masih lagi belum lagi black tick lagi. Aduh, macam ni pisang. Oh, tu yang cakap kadang-kadang yang booking orang lain, yang naik orang lain kan, ataupun pick up location tempat lain, tunggu tempat lain. Itu salah satu sebab memang scrap laku lah. Pening kepala lah macam ni. Nak tak nak nanti aku cancel sajalah job ni. Apa boleh buat? Susah lah job dah lah kurang. Job sudah kurang. Lagi orang tak datang, tak keluar-keluar lagi. Memang kena cancel lah. Memang kena cancel lah guys. Kita tunggu. Kita tunggu lagi guys. Sekarang baru pukul 9. Aku kena tunggu lebih daripada 5 minit membolehkan aku cancel job ni. Dapat penalti penalti charge RM3. So aku kena tunggu lagi 2 minit lah. 2 minit terpaksa cancel guys. Terpaksa cancel job ni. Sebab dah buang masa kat sini kan. Orang tak ada pun, tak muncul-muncul pun. Hei, macam-macam betul lah. Dah buang masa aku lah macam ni kan. Tu yang bila kita cancel, dia orang marah. Tapi macam mana, kita dah sampai location. Driver dah sampai based on location. Kalau tuan, kalau korang tengok, okay, kalau korang tengok ni, pin location dah sampai. Maksudnya driver dah sampai dekat location ni. Okay, dah sampai. Driver dah sampai dah kat location ni. Location pick up
tapi passenger tak ada. Kan? Jadi itu sebab driver bila dah sampai, dia sampai, dia akan tekan button arrive. Okay. So bila dah lepas 5 minit baru dia boleh cancel job tu. Okay, so aku tunjukkan macam mana nak cancel job. Nampak tak kat sini? Okay. So aku terpaksa cancel job ni dah lebih daripada 5 minit. Kat sini dia ada option tau. Option, nampak tak? Passenger no show, too many passenger or luggage, can't pick up location. Okay, I don't want to complete this job, blah 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 blah. Banyak lagi lah. Hah? Nombor tak sama dia bagi. Ayah, saya dah tunggu lama. You lagi, saya nanti tadi mau cancel ini job saja. Saya punya Grab ini masalah tak tahu. So ini betul lah? Itu tempat cocok itu. Parking KLCC Convention Center. Tempat cocok itu. Betul ke tempat cocok? Ya. You tadi sudah depan saya punya kereta. Oh. Ya, tahu. I tengok sudah lama. Cakap apa kah ini orang? Saya call itu orang terangkat. Seri nomor dia tak ada. Dia bagi 6797. Tunggu. I sudah mau cancel tadi itu. Tadi job tu kan. Job ni. Cakap sudah tunggu sebab lepas 5 minit driver boleh cancel itu job sebab passenger tak muncul kan. Sebab tu lah. Yo, siapa booking? Ni siapa booking bang? Itu security pasal saya punya Grab ni masalah. Oh, so orang lain booking, orang lain naik lah. Aduh. Kalau saya macam mana saya boleh tolong? Macam mana mau tolong? Abang punya dia jadi macam mana? Hari saya mau balik pun susah. Salah, jadi macam mana? Abang punya tali booking apa problem apa? Ke abangnya ikon sudah kena ban? Tengok. Dia jadi macam mana? Dari boleh, tapi dia tak tahu tempat kita. Dia tak tahu tempat kita? Ini sudah ada mah? Iya, tapi susah. Kereta. Ini boleh? Iya, tapi terus kasih terus. Sekejap mah. Hendak ke mana? Abang kena set ni. Lokasi ni. Ya, ini saya tak tahu. Ini abang set dulu. Lokasi pick up. Ini pick up location. Ini. Ha? Ini tempat. Baiklah, saya tahu lah. Ini abang nak ke mana? Itu lokasi drop off sana. Kalau lokasi pick up, abang kena set juga. Kalau abang tak set, dia ikut GPS, memang berterabur lah. Driver ikut itu dalam apps punya location. Alamak. Kalau abang tak set itu, kalau abang tak set itu pick up location, ikut itu GPS automatically by apps, memang driver tak jumpa lah. Ya, itulah saya susah. Untung ada itu dekat Grab dekat sana parking. Yep. Abang pilih ni. Abang nampak tak ni? Abang just klik je benda. Lambat lah pula. Okay, hendak ke mana kan? Jangan set lagi hendak ke mana. Abang set yang ni, lokasi ni. Lokasi sekarang, abang nak pick up dekat mana. Kalau contoh, abang contoh saya buat abang pick up. Alah, nanti kejap lah. Pick up contoh dekat KLCC kan? Abang buat lah tempat pick up dekat KLCC. Apa hal dia minta macam ni? Contoh KLCC. Contoh KLCC. Abang punya internet ada ke tak ada? Ada, baru isi tadi. Tapi yang lama pun masih ada. Tak boleh ni. Macam mana nak masuk? Dia macam ada problem punya. Mungkin mau download. Ya, update baru. Try update baru. Ya, mungkin. Tak mau? Nanti abang minta kawan suruh dia update, abang update ke kan. Internet pun slow ni.
kau pun nak pergi ambil vaksin lah. Sekejap. Internet abang slow ni. Macam mana nak guna? Tak boleh guna. Itu baru isi tadi, Pak. Kalau baru isi tadi untuk internet ke bukan? Internet tak ada? Macam mana nak booking? Tekar. Tak boleh booking lah. Pick up location abang kena set juga. Drop off location pun abang kena set. Kalau tak, memang susah lah driver bukan tahu abang kat mana. Motor lah tu hari dia cari-cari tempat saya tak tahu. Sebab abang tak set. Abang tak set. Abang set pick up drop off saja. Abang tak set itu pick up location, tempat ambil pick up kat mana. Kalau abang tak set, memang dia akan ikut sistem GPS lah. So GPS kau tak betul, tak tepat, dia akan, abang berada tempat lain, GPS tempat lain. Driver dia tak tahu abang kat mana, dia tahu hanya based on location dalam app saja, betul tak? Tak boleh eh? So dia macam tu. Dekat sini dekat tak? Ha? Dekat tempat vaksin dekat. Sini dekat saja kalau apa jalan kaki. Boleh minta nombor nanti kalau balik. Oh, kalau nak balik rasa macam payah juga. Payah. Sebab saya tak tentu ada dekat sini. Sebab kan dapat sini pergi ke sana. Tapi tak apa, nanti abang minta kawan bookingkan ataupun dekat sana nanti ada orang kan minta tolong dia bookingkan ke. Tapi leceh sikit lah, banyak bahaya juga kan kalau kata nak suruh orang booking ni kan. Kalau saya try abang punya ni tak boleh tak boleh. Kita try sekali lagi, kejap lagi. Kejap, saya try dulu. Kalau sana tak ada tempat berhenti. Kejap, saya berhenti kejap kat sini. Tengok kan ni, saya nak tekan tu abang punya, terdapat kesalahan teknikal. Abang punya ada problem. Abang kena update baru. Download yang baru. Download baru. Boleh lah. Nanti abang buat lah. Kata contoh kat sisi. Tak boleh, sistem dia ada problem dengan apps ni. Kata contoh sinilah. Tengok. Sangat mendadak. Abang download yang baru. Dia ada problem tu. Tak boleh nak pilih tempat. Nantilah kalau balik ke. Sampai abang kat dalam tempat tu kan. Abang apa update yang baru itu sistem, lepas tu abang restart entry handphone. Okey. Tapi nanti bila abang nak booking kau dah okey, mana tu dah okey kan. Abang set sekali dengan pick up location dengan drop off location. Kebanyakan orang dia tak set itu dia punya pick up location. Dia hanya set drop off location. So bila dia set drop off location saja, pick up location ikut dalam sistem map, sistem GPS lah. Kalau GPS tu tak tepat dekat bangunan tinggi ke atau bangunan yang tinggi-tinggi kan, GPS lari kan. So sistem akan set by location GPS lah. Driver pun akan sampai by GPS location yang ada dalam sistem Grab driver tu. Tapi tu hari saya punya kerani langsung boleh pun. Ha? Kerani apa? Itu hari dia buat kan? Ya, dia buat langsung boleh. Suruh dia update baru. Faham tak? Ya. Tu tadi dia kata ada error dengan abang punya apps Grab tu. Abang uninstall ke install yang baru? Faham tak? Ya. Lepas tu try balik. Rasanya tak ada masalah tu. Tapi saya tunggu tadi dah dekat nak cancel, saya nak cancel tadi tu. Tengok nombornya. Cakap ini dia bagi 6, 7, 9. Betul ke sini?
Cakap eh apa hal tak ada kan. Saya nak tanya orang pun tengok siapa. Ingatkan bangla tadi yang depan tu. Mana pas masuk? Sini ya. Kau tak dapat dah saya tadi penalti RM3. Kan depan. Ha? Saya tak tahu lah abang booking ni. Kalau kata ikut booking ni dekat parking KLCC Convention Center sini ya. Ha, ini tempat mesin juga. Satu lagi belah sana. Depan sana sikit. Tapi ya, kosan sama. Abang masuk sini pun boleh. Sana pun boleh. Abang tanya kat sana. Sini saya tak tahu. Nanti abang turun. Turun sana. Abang tanya dekat yang baju biru tu. Yang apa anggota APM tu. Sini ya. Ha. Abang tanya dengan dia, kat mana ni cocok? Apa kat dekat? Berapa? Ini tambang RM7. Saya tambang apa? Okey, alhamdulillah dia bagi tip dekat aku. Tadi tak nampak. Okey, mak. Tu nampak tu sana tu kan? Yang biru tu kan? Ya, ya. Abang tanya dia. Tunjuk abang punya kad vaksin kan? Tanya kat mana mau cocok. Nanti dia bagi tahu lah. Okey, sama-sama. Itulah guys, macam-macam ragam, macam-macam kerena kan. Layankan sajalah. Layankan saja apa boleh buat. Mana boleh kita buat, kita buat. Tak boleh buat, kita tak ada apa-apa lah. Guys, jangan lupa guys, subscribe guys, Abang Channel guys. Itulah reality yang berlaku. Kena cancel. Driver dah sampai, passenger tak ada. Macam-macam lah. Ada macam-macam kaedah kerana. Subscribe itu percuma guys. Subscribe please. Thank you guys.